Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to my channel. So hari ini kita nak buat DIY sikit. Berkenaan dengan motor ni. Motor wife lah. So dah ada masalah. Mileage dah 30,000 km lebih. I'm counting lah. So saya notice macam waktu dia kata bila dia start sometimes susah start. Yang kedua ada bunyi tik 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 macam tu. Saya rasa saya dah tahu masalah dia. Jadi di tangan saya ni spark plug. Spark plug tak pernah tukar lagi. Dan juga benda ni, apa kita panggil lah, nanti saya beritahu nama dia. Tapi ni yang nak mencucuhkan, nak menyambungkan spark plug dengan dia punya kabel lah, coil plug tu. Ini kepala dia. Masalah ni biasanya akan timbul kat NBX lah. Kalau anda check YouTube DIY yang lain-lain tu, memang banyak masalah dekat NBX macam ni. Jadi saya suspect. So kita akan buka ni nanti. Semoga video ni bermanfaat kepada semua. Kita ikuti saya buka macam mana eh. Plug yang saya gunakan, saya beli online je lah. Sebab kita nak buat sendiri. Saya tak pergi kedai pun, duduk rumah. Beli, order barang sampai, kita pasang. So barulah DIY. So plug dia CPR8EA9. Saya tengok yang ini harga pun harga yang orang kata dalam range barang ori lah. Dia pun claim barang dia genuine. Kalau dia tipu tak apa, kita akan komen kemudian dekat dia punya page. Sama juga dengan benda ni. Benda ni pun katanya ori V05FA NGK. So kalau anda tengok dalam tu, benda ni sepatutnya dia ada lock kan. Saya suspect bucu plug tu dah makan dan lock ni dah longgar. Ini yang biasa berlaku kat NBX. Kalau sebab kedudukan plug kat bawah tu mungkin selalu kena air ke, jadi macam tu. Tak tahulah. Kita tengok nanti eh. Cara tukar dia agak senang. Yang first kita kena buka cover set ni. Cover set ni. Skru dia 1, 2, 3. Dia macam Allen key. Dan ada lock, plastik lock sini satu. And then kita akan tarik ni keluar. Dan kita boleh nampak di bawah sini, di bawah sini adalah kedudukan plug. Kalau susah sikit saya akan buka cover ni. Ini getah peminjak kaki ni sebenarnya boleh buka. Kalau kita buka, nampak. Nampak. Dia ada skru. So kalau tak boleh kita akan buka yang bawah ni. Dekat sini saya gunakan screwdriver dengan Allen key star ni. Size dia T25 eh. Senang sikit sebab yang star ni dia grip kuat lah. Ok, 3 skru dah buka. Kita buka yang saya kata tu. Benda ni. Kita buka benda ni. Tolak kan. Kalau kita boleh akses plug tu dengan tangan, okey, jadi kita tak payah buka ni. Tapi kalau tak boleh, kena buka ni senang sikit. Sebab nak buka plug tu. Ini dia punya wire coil. Okay, kita tengok eh. Kalau boleh nampak lah. Nampak tak? Boleh nampak eh. Dah rata. Dia punya gigi tu tak ada. Jadi plug tu tak boleh lekat dengan sempurna. Kalau bergegar dia mungkin ada contact kat situ. Ada current leak lah orang panggil lah. So kita kena tukar kepala ni. Dan plug pun tak pernah tukar. Dah 30,000 lebih kilometer. So kita tukar sekali. Untuk lebih senang akses plug tu, saya memang kena buka ni. So macam saya cakap tadi, kita buka dia punya getah ni dulu. Tarik dia eh. Okay. Then kita gunakan spanner 10 untuk buka dua ni. Lepas tu screwdriver untuk 1, 2, 3, 4, 5. Ni spanner 10 lagi. So kita keluarkan cover ni baru senang nak keluarkan dia.
Ada benda ni lagi senang. Okey. Cabut ni. Si. Lagi senang nak buat kerja kan. Tarik sikit wire ni nanti. Wire ni kita boleh lepak dia sikit. Okey, sekarang dah nampak plug tu. Ini pun kita kena buka lah. Okey, jom kita tengok sikit comparison benda dua ni. Ini yang original motor. Ini yang dia claim original parts daripada Indonesia. So kita compare side by side lah. Nampak belah kiri ni sepatutnya ada nombor siri. Belah kanan ni tulis NGK. Kalau pusing sini, belah kanan ni kosong. Belah kanan ni nombor siri. Nombor siri dia pun tak sama. Nampak? Lepas tu getah dia pun nampak macam tak kualiti. Jadi saya suspek benda ni tak ori lah. Benda ni tak ori. Tapi macam mana pun boleh pakai. So kita pakai dulu. Cuma beli agak mahal. RM29. Getah dia pun tengok tak sama. Tapi saya rasa getah ni elok lagi. Saya akan pakai getah yang ni. Tukar getah yang ni. Macam tu. Dia punya dalam pun lain eh, skru dia. Jadi kita tukarkan getah ni. Yang ni nanti. Getah atas pun kita tukar getah yang ni. Sebab getah yang ni okey. Soft lagi, lembut lagi. Cuma yang rosaknya dalam tu je. Pin dia dah tak ada. Ni cantik lagi pin dia. Ni dah tak ada. Kita akan pasang ke sini. Tolak dulu. Okey. Then kita skrukan benda ni ke dalam supaya dia kena lah dawai dia tu. Macam tu sebenarnya. Pusing, pusing, pusing sampai dia ketat sikit. Dia masuk tu ke dalam. Tutup balik cover supaya tak masuk air sebenarnya ni. Okey, yang ni done. Sekarang kita buka plug. Sekarang kita nak tukar plug. Okey. Plug opener ni dekat NBX tak ada tau. Ni saya ambil dekat motor lain ni, tapi saiz 16. Kalau tak ada plug opener ni kena ada yang soket panjang tu. Nasib baik saya ada ni. Soket panjang saya sampai 14 saja. So ini 16, nampak? Saiz 16. So kita buka yang lama dulu. Okay. So ni tak ada ni, kita kena pakai DIY lah. DIY kita kena buat jadi. Hopefully boleh. Slow-slow. Sebab tok mengikat plug ni sepatutnya tak kuat. Tak boleh kuat-kuat pun. Dah terbuka tu pakai tangan je lah. Okey, tarik keluar. Boleh nampak tak? Ni dia. Plug pun dah makan guys. Tengok beza plug original dengan plug yang kita beli. Katanya genuine untuk NVX juga. Saya beli online.
Tapi ini memang genuine, cuma nombor dia CPR8EA9. Yang ni CR8E. Tapi bila kita tengok, saiz dia sama. Dan juga kaki ni pun sangat penting lah. Sama. Tapi apa beza dia, dia punya ni dalam lagi. Dia punya kepala tu lagi tinggi. Yang ini dah habis. Dah habis. Dah makan pun dia punya kepala tu. Tapi kedudukan kepala ni lagi tinggi, lagi dalam. Rasanya tak ada masalah lah. Okay, so kita pakai. Kita masukkan plug ni. Pusing dengan tangan dulu. Nanti tok mengetat dia sikit je. Sekali pusing kuat lah. Yang kita buka tadi pun senang. Ini first time ni tukar plug ni. Tak pernah tukar. Satu. Buat dua kali lah. Dua kali. Dua. Cukup. Alright. Dan kita pasang kepala coil ni balik. Kita tolak dia sampai mesti ada bunyi klik. Dengar. Kerap macam dia lekat grip dia tu. Baru betul. Baru tak ada current leak. Okay, jom kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Ram sikit. Cantik eh. Selesai. Dan kita boleh pasang balik. Okay, kita pasang balik cover set kita. Tu mesin. Okay, semua skru bawah dah pasang. Then kita pasang pelapik getah ni balik. Ni ingat ni kena cucuk dalam. Dia ada lubang dia. So kita cucuk. Kita cucuk. Bagi dia masuk. Macam tu. Okay. Siap belah bawah ni. Kita pasang last cover ni. Clip dia ni tekan je. Semua clip dia ni tekan. Dia akan lock sendiri. Juga clip plastik dekat ujung ni. Selesai. Final test sebelum kita ride on. Mantap guys. Okay, terima kasih. Diharap anda pun boleh mencuba. Kita buat sendiri DIY sambil belajar. Terima kasih guys. Kalau suka, share, like, comment. Like dan subscribe. Thank you.